teman-teman pilih yang dia gelombang ke atas. Aku ambil ini ya teman-teman. Ini terserah teman-teman aja ya, yang mana yang mau teman-teman pilih buat dijadiin sound yang bass ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman pilih yang centrang ya teman-teman. Buat proyek baru ya teman-teman, klik. Di sini udah diatur ya teman-teman buat bassnya. Teman-teman boleh dilihat yang ada gambar-gambar seperti ini ya, paling atas ya di lagunya ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman klik yang pojok kiri, teman-teman lihat yang barisan keempat yang plus gambar video yang depan cover ya teman-teman. Teman-teman klik ya teman-teman. Teman-teman pilih video atau foto. Di sini teman-teman jangan takut, dia udah dari musiknya ya teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau pilih berapa foto ya teman-teman, karena sudah disesuaikan sama musik tadi ya teman-teman. Oke, di sini aku pakai 20 foto ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih yang panah ke kanan itu teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman hapus ya yang paling pojok belakang, teman-teman pilih hapus aja. Oke, setelah itu teman-teman boleh edit. Oke, kita edit ya teman-teman. Kita edit ini kan kepotong ya teman-teman. Teman-teman klik dua kali layar, terus teman-teman perkecil ya teman-teman. Oke, boleh teman-teman lakukan seperti itu jika foto teman-teman terzoom ya teman-teman. Oke, kita coba buat jadi ngebeat foto kita ya teman-teman. Teman-teman pilih FX teman-teman. Oke, di sini teman-teman boleh letakkan mau di sini, di tengah, atau di sini boleh. Pilih FX sampai habis fotonya ya teman-teman. Aku pilih ini ya teman-teman. Kalau mau perbesar ya teman-teman, teman-teman tarik ya teman-teman. Oke, centang. Ini besar. Teman-teman kecilkan. Terus teman-teman pilih FX. Teman-teman pilih mau seperti apa. Oke. Oke, teman-teman pilih FX. Baiklah, setelah teman-teman udah atur transisinya teman-teman, play. Cek. Thank you.
selesai ya teman-teman. Terus teman-teman klik pilih ukuran asli YouTube ya teman-teman. Di sini ada ukuran, teman-teman mau ubah ke ukuran apa ya teman-teman. Di sini aku karena buat YouTube, aku pilih ukuran YouTube ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih selesai ya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih centang di bawah. Tunggu sejenak. Oke teman-teman, selesai 100%. Teman-teman pilih simpan ke album ya teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Tinggal teman-teman cek di video teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman.